kalau gitu bubut. Jadi dari satu balok dia nanti muter. Utuhan ya? Ya, utuhan tuh muter. Kalau nggak potong dulu. Jadi utuh, potong siku. Nah, lengkung ini pakai bubut. Jadi muter nanti dipahat ujungnya. Sekarang lebih banyak di water base. Soalnya water base itu dia sebenarnya lebih apa? Ramah lingkungan. Halo, saya Lia. Halo, saya Priska. Saya saat ini membuat meja, lampu meja di Maker Lab. Dan senang banget meskipun ini pertama, meskipun susah, tapi aku senang banget udah bisa bikin lampu meja. Terima kasih untuk Maker Lab udah kasih tahu kita teknik, terus menambah pengalaman dan menambah link juga sama teman-teman di sini untuk sharing pengalaman. Harapannya besok-besok bisa lagi bikin lebih bagus, mungkin terus jadi finishing juga bisa lebih variatif. Ya, terima kasih. Terima kasih.